Eits, sebelum masuk ke videonya, aku ingin mengatakan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya guys, karena aku sudah mencapai 20 subscriber guys. Ya, yeah, itu adalah pencapaian yang cukup tinggi dan susah guys, oke? Okay? Ya, yeah, aku ingin mengatakan sekali lagi terima kasih banyak, dan kalian jangan lupa subscribe juga lagi untuk mendukung channelku lebih maju lagi ya guys. Terima kasih banyak dan semoga kalian enjoy videonya. Bye-bye. Halo my friend, kembali lagi bersama saya Wakyuk, dan di video hari ini aku akan bermain game yang santuy guys. Ya, kalian pasti tahu game apa ini. Tepat sekali, game Internet Cafe Simulator. Ya. Kenapa aku bermain game ini? Ya, karena aku itu di hari-hari sebelumnya tidak mengupload karena aku sedang mencari game yang seru, guys. Bosan juga tahu main game yang sama terus. Ya, dan di video hari ini aku nemu game yang cukup seru dan aku juga udah pernah mainin, namanya Internet Cafe Simulator. Dan mungkin kok Internet Cafe Simulator ini bakal ada abisnya walaupun dia simulator saja. Ya, dia walaupun simulator guys pasti ada abisnya. Game yang enggak ada tapi episode game-nya pasti ada abisnya guys. Ya, jadi palingan ya sampai ku sukses aja guys. Oh ya, di game internet game Internet Cafe Simulator ini kan buatan perusahaan ya guys. Nah, perusahaan ini sudah membuat satu game lagi yang baru. Dia launching tahun lalu atau tahun 2018 tahu dah. Nah, nama game itu Streamer Life Simulator guys. Jika kalian ingin downloadnya itu gratis guys, di HP gratis. Jika kalian ingin downloadnya kalian bisa cek link yang ada di bawah, aku sudah sediakan ya. Dan langsung saja kita akan bermain ini Internet Cafe Simulator. Pertama kamu harus menulis nama warnetmu guys. Ya, terus kalian mencet oke. Dan jika kalian ingin startup, ya itu kan boleh mempunyai uang hanya 10.000. Jika kalian pengen startup, kalian bisa ngutang ke bank guys. Nah, aku dulu lebih gampang sih ngutang ke bank ya guys. Jadi aku milih big support apa ini? Big support. Oh alah, bayar guys, enggak. Aku sih dulu itu lebih sukses pas ngutang guys. Soalnya kalau 10.000 itu jaminannya terlalu dikit. Kenapa? Pada saat kalian membeli komputer kalian dan kalian belum membeli bodyguard, hilang sudah duit kalian guys. Ya, jadi aku akan milih yang utang ke bank dulu ya guys. Oke, dan kita sedang loading guys. Sampai hari ini loadingnya lama juga ini. Oh, start maksudnya. Maaf guys, saya pikir itu. Ya, loadingnya cukup lama ya. Saya lihat ya. Parah, malah nge-stuck. Waduh. Oh, oke, okay, come on. Gaskan. Oh my god. What is that, dude? Oke. Okay. Kita sedang login lagi. Masuk ke dalam gamenya. Ya, jika kalian pecinta game simulator, game ini sangat aku rekomendasikan sekali karena game ini seperti kehidupan biasa orang pemilik warnet, guys. Ya, kalian harus memiliki modal yang cukup tinggi untuk mempunyai warnet seperti ini. Belum lagi kalian beli tempat warnetnya. Ya kan? Belum lagi kalian beli tempat warnetnya. Assalamualaikum. Wow, agak ngelag ya, saya lihat ya. Kita ke sini. Maaf ya guys kalau agak ngelag guys. Bentar, ini sensitivity-nya bukan close aja dah. Enggak ada itunya guys. Aku udah tahu guys. Maaf ya kalau ngelag guys. Ya, jadi emang kayak begini lah guys. Game guys emang suka ngelag. Nah, mantap sekali.
Aku akan makan guys di sini guys. Kalian bisa makan di seperti yang lihat di sini ada kulkas, kalian bisa buka. Dan ada beberapa rotahi guys, rotahi. Dan yang pertama kalian jangan, yang pasti jangan makan pizza yang ini guys. Karena kalau pizza itu terlalu bikin kenyang ya, satu kali kalian makan itu sama aja kalian apa sih hungry-nya itu kenyang banget guys. Seperti kalian bayangin aja guys, kalian makan apa bisa 4 potong pizza sendiri dong. Selamat gak tuh perut kalian tuh guys? Kalau aku sih tak selamat itu. Walaupun aku suka makan juga, ya perutku tak selamat guys. Perutku bukan bagaikan gentong guys, bukan. Kalau kalian kuat sih, waduh, kalian bukan perut kan bukan manusia lagi guys. Nggak, canda. Nah, aduh ngelag sekali, maaf guys, maaf. Tapi cuman ini, nah. Kalau kita sudah di dekat warnet sudah tidak terlalu ngelag guys. Terus masih sangat ngelag. Meku mang, yang ngejawab, jelek. Ya. Di sini kalian kalau pertama masuk ke dalam gamenya pasti kalian harus membersihkan tempatnya guys. Kita ambil broomnya. Kita bersihin tempat-tempatnya. Nyeh. Dan aku juga ada game ini di laptop, tapi aku gak rekaman di laptop karena laptopku kalau pas rekaman di game itu kuat guys, tapi video entah kenapa nge-lag banget videonya gitu loh. Jadi begini nih, kalau aku rekaman itu pakai Bandicam sebenarnya rencananya kalau di laptop. Nah, tetapi entah kenapa pas aku lagi rekaman itu enggak kenapa-napa game-nya, enggak nge-lag sama sekali. Tetapi kalau sudah itu ya kan, kalau sudah ada di TV-nya, waduh udah kayak 1 FPS itu, guys. Udah kayak 1 FPS itu loh. Bahkan bisa-bisa 0,1 FPS. Ya, nah, di sini adalah tempat pertama kita untuk membuat warnet ya, guys. Itu apa? Oh, bisa langsung bersih ternyata, guys. Nyeh. Oh ya, di sini ada ruangan lain. Jika kalian ingin membukanya, kalian pertama harus apa membeli apa sih atau enggak kayak mengupgrade warnet kalian, guys. Ya, mengupgrade warnet kalian karena warnet ini itu ada batasnya, guys. Dapur itu kalian baru bisa buka jika kalian sudah upgrade ke level 3 atau level 2 kalau bisa deh. Ya, nah banget kalau nge-lag ya guys. Aku sebenarnya udah pernah, tapi kenapa enggak se-nge-lag ini gitu loh. Kenapa enggak se-nge-lag ini guys? Dan itu handphone jadul yang aku pakai loh. Enggak Nokia, mana mungkin Nokia. Waduh. Ya, enggak Nokia tapi kayak handphone Samsung Galaxy berapa tahu ini Oppo guys, aku pakai Oppo. Dan Oppo ini masih lumayan lah ya. Kalian lihat aja tuh Minecraft yang bergiga-giga dibandingin sama game ini yang 129 mega kalau gak salah kalau di HP ini. Bedanya jauh betul. Waduh ini ikan, no. Sorry guys, untung aja belum ditunjukin. Nah, Wait a minute. What happened here? Oh ya untung aja aku inget. Ya. Oke, terima kasih games sudah membuat. Wih, santai bos. Sudah membuat tempat ini menjadi atau enggak game ini menjadi tidak mengelek ya guys. Pertama kalian harus duduk dan kalian harus menyalakan komputer kalian guys. Start the computer. Kalian liatin tuh komputer tuh tatap tuh sama anda. Kahit notis sudah. Ya nih worker kalian pertama kalian harus beli bodyguard guys. Ya itu wajib banget karena kalau kalian ada maling, kalau gak ada bodyguard udah selamat itu kalian dah. Pertama aku akan membeli yang namanya PC gaming guys. PC-nya yang mantap-mantap dulu. Ya jangan yang mantap-mantap dulu guys. Yang murah-murah aja dulu. Yang ini nih. Jir hampir ada 4.000 loh. Yang ini aja nih guys. Tuh mantap. Lalu aku akan beli kursi gaming.
Kursi gamingnya itu aku ingin yang mana ya? Yang gaming biasa. Lalu aku akan membeli yang namanya monitor guys. Keyboard dulu dong. Nah, keyboardnya ini kalian harus yang beli yang paling mahal. Mouse-nya kalian beli yang paling mahal karena murah-murah guys mouse-nya guys. Lalu monitornya guys. Oh ya, jangan lupa monitornya itu yang standar ya guys, yang harganya ini nih, yang aku buletin atau yang aku panah ya. Kalian lihat kan. Nah, itu tuh. Kalian beli aja yang ini guys. Kualitasnya mantap juga kok. Nah, tapi kalian jangan sampai beli yang paling bawah guys. Digebok kalian sudah sama pelanggan kalian guys. Ya. Dan iya aku lupa beli. Jangan lupa ini juga guys. Table sama table yang mana ya BTW? Table yang ini aja deh. Table sama ini guys. Kipas angin AC ya. Mereka kalau kegerahan ngambek guys, baperan. Kayak kalian kalau kegerahan ngambek. Enggak, canda-canda, maaf. Canda-canda, maaf guys, maaf. Masa gitu doang ngambek sih? Ya maaf tuh. Nah, ini nih bodyguardnya nih. Kita namain dia si Bob ya guys, Bob. Ini apa ini? Mazer, bukan. Ini black. Ini dia. Kita beli yang meja, ambil yang meja dulu. Waduh, ngelag. Kita ambil. Kita jarok guys. Kita taruh, kita putar-putar, putar. Ini sudah put, ya segini sudah cukup. Kenapa aku bilang jangan beli yang paling mahal? Karena ya apa uang kalian itu masih ada itu guys, sisa. Jadi jika kalian kekurangan sesuatu, ada cadangannya guys. Walaupun kalau kalian beli yang mahal sih, kalau kalian beli yang mahal itu mereka lebih suka, tapi duit kalian tuh langsung berkurang super banyak guys. Jadi jangan langsung barbar gaming langsung beli yang mahal guys. Namanya juga pemula ya kan. Ya ampun, mouse kecil ini boxnya segede gaban. Oke, kita taruh sini mouse-nya. Kita putar. Kelihatan enggak tuh mouse tuh? Kalau enggak kelihatan selamat kalian. Kita ambil lagi ini yang gak, ini gamer chair. Widih, gamer chair ya kan. Dari nama kursinya aja udah gamer chair. Waduh, nge-lag guys. Nge-lag. Oh no. Guys. Oh no. Guys, aku skip dulu guys. Bentar guys. Oke guys, aduh. Selamat ya. Selamat ini. Bikin deg-degan aja sumpah dah. Ah, ini gila. Tukang ngejahilin orang. Ya ampun. Kita taruh tengah. Ah, mantap. Widih, keren gak tuh? Kita ambil yang lain. Kita ambil yang PC-nya dulu, guys. Ini apa ini? Cyber yang ini, guys. Kalau gak salah ini ya. Kalau gak salah. Waduh. Nah, benar kan? Cyber namanya, guys. Cyber. Oke, kita taruhnya di sini secara vertikal atau apa ya? Vertikal sih yang benar sih. Begini, terus kalian agak ke pojokin sini. Put. Nah, mouse ini kalian ambil. Lalu kalian taruh lagi, guys. Taruh tapi ke arah yang agak ke pinggir ya. Ingat, guys. Agak ke pinggir. Putek. Nice, tinggal nokan. Mau ngapa anda, mau ngapa? Tuh guys, kalau gak ada bodyguardnya, selamat sudah itu. Walaupun bisa sih guys dikejar. Oh my god, ngelik banget. Sumpah. Tidak. Walaupun ya guys itu agak ngelek. Ngelag apa? Kalian dimalingin, malingnya tetap kalian bisa kejar guys. Ada pemukul baseball, kita gebok guys, mainnya guys, nakal kan? Nah, dengan begitu boxnya itu akan terlepas dan otomatis akan menjadi apa? Bisa kita ambil kembali guys.
Aduh ini nge-lag. Aduh, saya skip ya guys, please please. Oke okay, guys, sudah. Aku gak tahu ya ini nge-lag kenapa guys. Jadi mohon maaf banget jika kalian gak enak yang ngeliatnya ya. Kita add. Ini dia maksudnya. Kita add taruh ya kan. Ini kebalik guys, keyboard guys. Keyboard kan juga harus ngeliatnya teliti ya guys. Atau enggak kebalik. Eh, ternyata udah benar kayak tadi. Maaf guys. Salah lihat. Sorry guys. Oke, sudah seperti ini. Kita akan taruh di sini. Putih. Oke, kita akan ambil monitor guys. Ini yang terakhir ya. Oke, kalian tinggal komen ya guys jika kalian lebih suka game-game simulator seperti ini atau game-game ya seperti survival Minecraft, kreatif atau yes lain-lain guys. Kalau PKXD sih menurut aku itu simulator guys, karena dia gak ada kayak survival lah guys. Dia gak ada tujuan hidup guys. Oke langsung aja kita tutup, terus kita open nih. Oke mari kita lihat. Oh ya ini aku harus taruh dari sini ya agak. Aduh malah ditro. Waduh. Put. Ini ambil. Ini kita put di sini. Hey. Come on. Wait. Kemana? Bentar guys, skip. Guys. Pelanggan pertama kita ya, tapi gak tahu juga kenapa dia nangis. Kayaknya gara-gara gerah ya. Ya kayaknya gara-gara gerah ini. Gak tahu kenapa. Gara-gara gerah kayaknya sih itu. Ya soalnya komputer kualitasnya udah mantep sih guys itu guys. Mantep itu guys. Jangan dikaleng-kalengin. Kalau kalengan-kalengin. Nih ini warm ya. Ini cold loh. Ini cold. Kayaknya enggak deh. Ini kebetulan sih guys. Kayaknya gara-gara PC gamingnya deh. Iya sih, kayaknya gara-gara PC gamingnya, jadi kita langsung drop saja dan jatuh. Ya guys, mungkin sekian dulu untuk episode Internet Cafe Simulator hari ini guys. So, jika kalian ada saran untuk aku lanjutin atau aku akan melanjutkan game Minecraft, tinggal komen aja di bawah dan dia mungkin akan bayar. Bayar berapa tuh, gak tahu berapa. Deh kita close terlebih dahulu dan terima kasih jika kalian sudah menonton video hari ini dan kita akan berjumpa lagi di konten aku berikutnya guys. Bye bye.